Khusus ada dua gerbong ya Pak ya, ada dua gerbong itu untuk wanita dan anak-anak ya. Jadi jam sibuk ya, jadi saya pikir tadi kan digoda sama Ibu Negara, wah ini kalau nggak dipisah kan bahaya. Jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang kritis ya, yang memang berlaku pada umumnya, di mana angkutan umum itu harus memperhatikan hal-hal tertentu yang menjadi pengalaman warga agar mereka enjoy ya, merasa aman.